Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok, nama kelompok saya Tunas Harapan, ada di Segala Anyar, Kecamatan Pujut. Ini adalah pastor bantuan dari BPTP ya. PT. Ya, Dinas Pertanian Provinsi kalau juga. Pertanian Provinsi. Ini sudah saya aplikasikan. Berapa kali, Pak? Ini baru 4 kali. 4 kali ya. Dengan hasil yang memuaskan juga. 4 kali di tanaman cabai yang di belakang cabe. Ya. Terus cara penyemprotannya, Pak? Saya ini pakai waktu sore hari. Sore hari? Sore hari. Iya. Pukul 5. Pukul 5 ya. Dosis 1. Berapa tutup biasanya, Pak? Satu tutup sama dengan pesnap. Satu tutup, pestor satu tutup. Satu tutup ya. Satu tangki. Untuk satu tangki 15 liter. 15 liter ya. Kemudian saya selaku POPT mengawal juga salah satu petani kita yang gemar betul memakai kimia, dan beliau juga merasa agak gagal dengan perawatannya yang full kimia itu. Ya, ada petani kita yang seperti itu, dan alhamdulillah ini kelihatannya lebih segar, lebih bagus. Kemudian yang di belakang Bapak apa itu? Mana? Yang ini. Oh, ini mau bikin kompos. Kompos berapa karung, Pak? Ini sekitar 50 karung. 50 karung. Untuk apa nanti itu? Untuk tabur di dedengan tanam bawang merah. Bawang merah yang ini? Baru disemai. Oh iya. Tapi hancur kena hujan. Oh. Enggak, masih bagus sih. Ini bawang semai sudah disemprot juga ini, Pak? Sudah. Dengan pestor ya? Pestor sama pesnap. Berapa kali? Sama. Setiap semprot cabai langsung semprot dia. Nah, berapa umurnya ini, Pak? Baru sekitar 2 minggu lebih. 2 minggu bawangnya. Dua kalau minggu, cabainya? Itu sekitar sudah mau panen. Berapa, ada berapa bulan sudah ini? 2 bulan lebih. Sudah 2 bulan lebih, 60 hari lebih ya. Kendala hujan terus. Iya. Agak lambat ya. Iya. Ini memang di Pujut curah hujannya juga lumayan tinggi, tapi sporadik tempatnya, sehingga karena pengaruh dingin, kelembaban tinggi, perkembangannya, tapi masih bisa diselamatkan seperti ini. Oh, iya. Ya. Dan juga petani kita mau tanam timun. Iya, timun ya. Ya. Pria. Pria. Nanti pesnamnya juga dipakai, Pak, pake untuk perawatan. Nah, ini salah satu petani kita juga yang menggunakan pesnam. Di tanaman apa, Pak? Di tanaman kacang panjang, kacang sama pria, timun ya. Juga. Ini ya. Sudah berapa kali kita ngabisin satu botol, satu botol. Bagaimana? Perawatannya itu biasanya saya sore hari jam 5, biasanya sebelum maghrib. Oh, maghrib ya. Soalnya kupu-kupu, apa namanya, ulat juga. Kebanyakan kan baru mau tidur itu kan. Iya, iya. Kabung di sana. Iya. Waktu malam, sebelum malam itu. Iya. Kalau pagi sama siang itu kebanyakan kupu-kupunya udah terbang biasanya. Terus ulatnya udah bersembunyi. Biasanya ulatnya ada kalau panjang-panjang itu udah keluar kan. Iya. Siang itu bersembunyi dia. Iya. Nah, kalau sore itu keluar. Keluar. Makanya saya pakai ini, alhamdulillah. Sudah saya 3 kali pada kadang panjang. Sekarang udah ada sih 1-2, tapi alhamdulillah saya pakai yang lain biasanya kurang. Ini yang saya coba pakai terus, alhamdulillah berhasil. Berhasil. Ya. Alhamdulillah. 3 kali aplikasi. 3 kali aplikasi ya. Iya. Sama pria juga alhamdulillah sudah mulai sembuh total dari penyakitnya. Yang ulat juga. Timun juga, biasanya kalau timun itu baru mulai tumbuh itu udah rucut daunnya itu udah biasanya. Terus saya pakai ini, alhamdulillah sekarang udah daunnya sudah tidak berlubang-lubang lagi. Terus pertumbuhannya normal sudah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan pestisida nabati ini bisa lebih berkembang penggunaannya di lapangan. Demikian wawancara kami dengan Kanda Rustamuddin, kemudian Bang Supardi. Beliau adalah penekun-penekun pejuang pangan hortikultura, termasuk paman kita baru balik dari Kalimantan ya. Akan juga menjadi pejuang hortikultura, sekarang dimulai dengan timun. Nanti harapan kami dari mewakili pemerintah, mewakili Ibu Kepala Balai yang merupakan Ibu Sekda kita, yang berharap sekali pertanian di Lombok Tengah ini lebih mengedepankan pengendalian ramah lingkungan, pertanian ramah lingkungan yang alhamdulillah dari provokasi-provokasi saya selaku pendamping di Kecamatan Pujut, sekarang sudah ada 50 karung beliau mau ya menggunakan, membuat kompos, ego kompos untuk pengguna, memanfaatkan limbah kandang untuk mendukung pertanian berkelanjutan, menyuburkan tanah sehingga penggunaan pupuk kimia bisa dikurangi dengan harga pupuk yang mahal, kemudian pestisida kimia yang mahal. Nah, ini yang ya sudah mahal, langka lagi seperti itu. Bahkan beliau adalah ketua, tahu fenomena bagaimana perjalanan pupuk ini yang berliku-liku. Pas kita butuh, kadang tidak ada, nah, seperti itu. Nah, kemudian yang tukang syuting juga pelaku juga, beliau adalah petani mitra panah merah, sama seperti saya. Beliau sekitar 1.200 ya. Mohon doa berhasil. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.